Ya, sekarang saya berada di luar Stadion Gelora Bandung Lautan Api jelang pertandingan Persib Bandung versus Dewa United hari ini. Jadi bisa dilihat untuk saat ini Stadion Gelora Bandung Lautan Api sudah mulai penuh ya, dihadiri oleh Boboto. Ini bahkan Boboto sampai berlari-lari karena memang 1 jam lagi ya pertandingan Persib Bandung versus Dewa United dimulai. Namun untuk saat ini kondisi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api jelang pertandingan Persib Bandung versus Dewa United tidak begitu penuh ya, atau tidak seramai biasanya seperti pertandingan laga kandang lainnya ya. Ini di dalam cuma hanya ada yang lumayan memenuhi itu di tribun selatan, itu tribun timur maksudnya, di tribun timur lumayan penuh ya. Namun untuk di tribun utara maupun di selatan itu terpantau sepi, tapi masih ada beberapa boboto yang hadir ya. Jadi ini untuk saat ini sejam pertandingan ini boboto sudah mulai berdatangan ya. Nah, ini di dalam bisa dilihat, nanti kita ke dalam. Ini di luarnya, ini pembukaan tiket ini, pembukaan gerbang ini dimulai tadi pada pukul 5 atau jam 17.00 dan masih dibuka sampai saat ini ya. Dan ini Boboto sudah mulai berdatangan hadir ke dalam stadion. Wah, anginnya juga lumayan ya. Untuk cuaca saat ini kemungkinan tidak akan hujan karena cerah ya, cerah, tapi tidak tahu nanti menjelang pertandingan apakah hujan atau tidak. Ini Boboto sudah mulai berdatangan melalui gerbang biru, merah, gerbang merah. Ini penjagaan pun meskipun sedikit atau ya tidak seperti sebanyak sebelumnya, tapi penjagaan masih ketat dari pihak keamanan ya maupun panitia. Ini di scan di sana ada petugas TNI memeriksa atau cek body checking. Dan ini yang biru panpel itu meng-scan tiketnya ya. Jadi ini udah mulai berdatangan. Walaupun memang di tengah aksi menepi sejenak, namun saat ini masih banyak boboto yang antusias menonton pertandingan Persib Bandung versus Dewa United di laga ketiga ini ya. Scan juga ketat. Dan ini merupakan ring 2 ya. Ring 2, ring 3 nya tadi di sebelum masuk ke sini petugas keamanan meminta boboto menggunakan tiketnya ya. Dan ini ring 2, dan nanti ring 1 setelah akan masuk ke tribun penonton. Ayo Persib sing sarehat, ulah parasea baturan Persib amankan 3 poin nya tuh. Ayo boboto nu lain segera datang, bagi yang memiliki tiket ya segera datang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api karena memang pertandingan 1 jam lagi ya. Iqbal Kasep, Persib semangat, yuk semangat, yuk semangat, kudu semangat. Masa laga ketiga ini imbang atau kalah? Udah 2 kali imbang nih. Lumayan kan ini poin-poin. Dewa aja posisi kedua yang dulunya degradasi, hampir degradasi. Masa kalah Persib. Nih. Ada Krating Deng, Kuku Bima.
Oh, ini Aqua. Aqua. Aqua ini Kuku Bima. Nah, jadi inilah situasi Iqbal Kasep. Persib pasti bisa. Ya, benar. Persib harus bisa. Viking Brebes. Kang Red. Kudu menang pokoknya mah di kandang bos. Nyot bulu. Blus. Benar, benar. Kita harus menang nih, jangan kalah, jangan memalukan di laga kandang nih. Udah mah bulan sekarang ini hanya 2 kali ya Persib di laga kandang, masa laga sekarang kalah. Sangat mengecewakan. Hadir Viking Brebes. Mantap Kang, lanjutkan. Kang G, Akang sing sehat, amin. Sing sehat selalu. Nah ini pemeriksaan di ring satunya ya, untuk menuju ke arah tribun penonton. Quick an jam berapa? Quick. Oh, kick off. Oh, kick off jam 19.00. 1 jam lagi dari sekarang, dan Boboto yang tidak datang ke stadion bisa menonton langsung di Indosiar ataupun di video ya. Viking mana? Viking Garut ada nobar ya tadi ya. Semangat Kang, belum masuk lapang tadi, udah. Ini sekarang kita cek di luar, nanti kita masuk lagi karena memang masih 1 jam lagi pertandingan ya. Pemain juga masih di ruang ganti, tadi baru tiba, jadi belum ada apa-apa. Kok sepi ya? Ini nggak terlalu sepi sih sebenarnya, di banyak, masih banyak, walaupun memang nggak serame di laga pertama ya. Total kemarin di laga pertama itu sampai 14.000 penonton yang hadir, dan nggak tahu nih untuk saat ini masih belum ada data fixnya, karena memang penukaran tiket ataupun penjualan tiket bahkan masih dibuka, jadi belum tahu jumlahnya. Majalaya sebut Mang, Majalaya di mana? Majalaya Indra Upslash. Karawang hadir Ai Marlina. Ya semangat Ai. Nah, ini emang tidak terlalu banyak. Tapi alhamdulillahnya jaringan sekarang jadi lancar ya. Jadi ada positifnya juga lah. Walaupun sepi, jaringan saya lancar. Gunung Hulu hadir. Suka maneh Mang. Suka menah. Oh, Semarang atau Semarang. Subang hadir. Nah, ini belum dibuka ya ini mah, karena memang tidak sepenuh kemarin. Jadi apa ini? Kalau lepas manajemen ribet, stadion jadi sepi. Ini sebenarnya tidak terlalu sepi juga ya. Masih ada banyak Boboto lain dari tadi yang sudah berdatangan menyaksikan. Dan untuk yang paling sepi itu tadi dilihat tribun utara dan selatan. Timur selatan dan utara. Namun untuk timur itu tadi penuh, tapi nggak terlalu penuh, tidak seperti biasanya. Nah, tapi masih penuh. Sip, hadir 3 poin. Apa ini klub? Bobateng Mang, Bandung. Nah, di mana? Iya, Bandung di GBLA. Stadionnya di GBLA, Grebage, Cianjur. Aboh hadir abang Mang. Aboh Cirebon hadir. Persib 4-0 versus Persib 4 Dewa 1. Salam Viking Independent. Woi, mantap. Sukabumi hadir Mang. Mantap Sukabumi. Cibinong Cianjur Selatan hadir. 3-0 Persib menang. Amin. Ini dilihat dari komposisinya tadi ada Ricky Kambuaya ya. Ricky Kambuaya hadir, ini versus nih mantan pemain lawan Luis Milla yang pernah mendepaknya. Ini pasti tambahan motivasi nih buat Reki nih. Ricky Kambuaya. Garut nyimak Mang, Hoyong di absen cenah. Mantap. Saguling hadir, Viking Subang hadir, Bosku. Mantap Bosku. Nah, ini para sponsor Panther. Semoga dapat endorse. Nah, ini penuh ya, karena ini tribun timur. Ini tribun timur nih. Seperti biasa rame, ini masih rame. Tribun timur. Tribun utara tadi sepi. Pangandaran hadir, iya Tasik hadir.
Devira. Mantap. Ini petugas keamanan dibantu oleh TNI dan Polri. Hadir. Ini apa nih? Oh, ini tempat sholat, tempat ibadah. Bagi boboto yang belum sholat, mangga. Alhamdulillah. Sulit Kang tiketnya, mangga mohon. Banyak boboto yang memberitahu bahwa tiket sulit. Sukabumi hadir, Sukabumi hadir. Sukabuki ini, Sukabuki. Main Gesmang Chan main jam 19.00. Salam Viking Tasik. Salam Ut. Tasik lagi rame nih ini. Nobar-nobar. Cik atumang Tasik. Kalau aja sebut nyimak. Oh, mangga Miss MR Hero. Nah. Mang tiketnya sabara untuk saat ini tiket normal regulernya itu untuk tribun timur utara selatan itu 125, namun ada diskon katanya 25% jadi 100.000, tapi untuk regulernya itu 125, naik 25% ya, naik lah, ada penaikan intinya. Lalu untuk VIP juga naik juga, lumayan emang agak naik sekarang ya dibandingkan musim lalu. Cipinang mah 2-0 Wekang untuk Persib. Dadang Rizal aja. Oh, Mang sorot kaluhur. Abi ker di luhur, Mang. Mana luhur mana? Iya mah lain. Mana? Mana ya? RSK siap nobar. Mangga tunggu, Mang. Ngeli heula martabak, mangga sok. Da lami kene setengah jam deui. Ini pemainnya sebentar lagi pemain juga bakal pemanasan, nanti kita ke dalam. Kita cek. Namun ini alhamdulillah jaringan lancar. Siap tempur. Mang mundur. Ayar anda kerdiuk. Mana? Kacau. Setelah teh kacau. Ini kacau. Evan Fah. Ini punten dia teteh atau akang. Randa cina guys. Ini ABC siap hadir ABC. Dan untuk Dewa United pun pemainnya sudah tiba di Stadion GBLA ya. Sudah tiba dan Persib pun sudah tiba ya. Walaupun untuk saat ini belum ada suara nih. Apakah sedang training atau ya sedang pemanasan atau belum. Tapi kalau berdasarkan pengalaman sih belum. Setengah jam, biasanya setengah jam, bentar lagi nih. Ya inilah, di sini sepi ya, karena memang ini pintu utama bis pemain ataupun spesial yang masuk ke sini. Nih, kalau tadi kan yang paling ramai itu Tribun Timur. Banyak boboto yang hadir. Untuk utara, selatan itu sepi, tapi masih ada boboto. Seperti biasa saja VIP itu emang ramai dari awal-awal ya. Emang harganya juga lumayan VIP. Nah ini mobil Raisa. Raisa kah? Ini mobil polisi. Dan bis kayaknya ditarik dulu bis. Oh belum ini, masih di ini. Belum ya. Subang hadir. Da Subangna palih mana a? Oh, tuh sana Subangna palih mana? Mang bejakeun kudu 3 poin, kudu ieu mah kudu wajib. Mainnya imbang wae. Kurang Abdul. Ngelawan Dewa deh nama. Kamari sih dilihat dari pertandingan kemarin Persib mainnya bagus ya, cuma kesalahan aja kemarin. Mereka ujung berung siap nobar, mangga nobar. Emang lagi rame nih nobar. Ya jadi balik lagi, kemarin ngelawan Arema bagus, cuma banyak kesalahan aja sampai itu gol Arema hoki doang itu. Soalnya gol penalti doang itu hadiah. Gak seru, gak asik hadiah. 3 poli gak enak mah, cuangki lah mang. Taya, jadi mah taya cuangki, taya nu dagang. Dia lebat mah kanggo sponsor hungkul.
Salam Bunga Indramayu Bang, mangga salam. Tos kopi Mang, tacan tacan ngopi. Nunyu milarian heula. Ini Tribun G atau ini masuknya ke barat selatan, barat utara, barat timur. Ah, enggak tahu. Mudah-mudahan wasitna benar. Wasit ini mah utama kamari wasitna. Aduh. Kacau. Capek teuing Mang, ngelilingan stadion. Ini akan yes situasi heula, namina ge di judulna ge suasana di luar. Taecan kalebet, kadapri urang kalebet. Nya lamun dina sae nya jaringanna. Gerombolan 07 Persib Viking Tasikmalaya. Mantap. Hadir. Viking Serang Banten. Wong Banten darah Persib. Mantap. Ini sudah, ini masuknya VIP ya. Masuk VIP. Ada Ciadam Cianjur, stadion elit, penerangan sulit. Mantap. Emang di luar ini lumayan gelap ya, bukan lumayan lagi, emang rada gelap. Berbeda kalau di dalam, fokusnya ke dalam kayaknya, fokusnya ke dalam. Biaya operasional. Nah, ini mobil polisi, himbauan. Eh bukan ternyata. Oh iya, himbauan. Nih, Regis Dominic Rock Citombe. Wah, apa ini? Apakah? Ini tos sabaraha kuliling, Mang. Tarik sakuliling. Tos ya capek ah. Orang kalebet mungkin. Bawa wifi Mang, muntah biasa kantor Indigo dong. Viking Depok hadir, bari kopi Mang ngobrolna. Enggak. Nah ini udah masuk ke gerbang utama ya. Gerbang utama sepilnya. Ya karena ini gerbang utama jadi sepi. Tadi di timur, selatan, utara itu lumayan. Tapi yang paling banyak itu timur ya. Timur rame. Nah ini bis Persib maupun bis Dewa United sudah ada. Ini pos kok. Dimo. Viking Sidomulyo Lampung hadir, Ciranjang hadir, supporter Dewi. Datang enggak, Bang? Waduh, Dewi. Dewi enggak. Karena memang ada sekarang ada peraturan larangan supporter tamu untuk hadir. Jadi enggak boleh away katanya. Jadi untuk saat ini Dewi tidak hadir. Bogor Tengah hadir Kang, 3 poin sih. Link streaming, sana katanya. Waduh, si Akang promosi euy. Kurang blok. Blokir. Nah, streaming. Dia men-streaming lagi. Gerak asup Mang, ya bade. Ya, oke, itulah suasana di luar stadion. Nanti kita akan masuk tapi dengan judul lain ya. Yo, jadi saksikan terus di live Tribun Jelar. Oke, kita ganti judul dulu ya guys. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.